rame banget. Sahabatku semuanya, selamat malam. Di vlog saya kali ini, saya sedang healing keliling Jawa Tengah bersama anak saya, jalan-jalan bersepeda menikmati suasana kota Salatiga di malam hari. Selain itu, saya ingin melihat kuliner malam di kota Salatiga. Nah, ada apa saja di situ teman-teman ya? Di situ banyak sekali orang yang menjual makanan kuliner Salatiga teman-teman ya, yaitu kuliner Indonesia. Nah, ada apa saja di sana teman-teman? Nah, yuk ikuti video saya sampai selesai. Mas, yang suka sebelah di mak? Mau saya sebelah mana? Sebelah kiri. Mau yang mana? Masalahnya apa mulai dari sini sana? Betul. Kulineran lu pada tempat lima papan ini. Kering kan? Ya rata boleh rana melaku rana. Sampai di Salatiga lagi teman-teman. Ini banyak sekali kuliner di sore hari ya. Tutul apa ini? Hah? Tutul apa kan? Bebek kan? Tau bebek apa? Lerang pelaku sek. Pelaku sek. Aduh. Hah? Pelaku sek. Hah? Pelaku sek. Rame banget teman-teman. Rame banget. Bebek ini enggak? Apa saja? Paha. Paha. Panas saja. Teh panas, manis. Teh panas manis. Teh panas manis sama es krim. Yang bungkus enggak pakai nasi. Aku jeruk. Jeruk saja. Jeruk hangat. Jeruk hangat. Jeruk hangat satu. Yang minum jeruk hangat sama jeruk. Yang bungkus hangat satu. Dan ini beli nasi apa? Bebek teman-teman. Jeruk hangat. Terus infus water. Terus itu be, itu be. Terus dikira ini mimian. Masya Allah.
terus lambian kan pasti kan ana sing apa kayak ditaruh di mangkok apa mangkok apa ya stainless nang kan lo oh mangkok stainless kan kayak minuman lo terus ya ya selek gitu itu bukan minuman. Nah, ini letaknya di Jalan Raya Jenderal Sudirman Salatiga di depan Pasar Raya, teman-teman ya. Untuk teman-temanku yang ingin jajan kuliner Salatiga, ini adanya di malam hari, teman-teman. Di atas jam 5 baru buka ya. Rasanya bikin ketagihan deh kalau kalian sih. Enak banget. Bebeknya empuk dan rasanya tuh berasa banget sampai dalam, teman-teman. Sama apa?